Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat teknik, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membuat desain virus atau bisa kalian namakan virus corona dengan software CAD atau Auto Text Inventor. Nah, saja kita mulai projectnya, pembuatan desainnya. Nah, seperti biasa di sini saya pakai plan ini XY. Nah, pertama-tama saya buat seperempat lingkaran dengan jari-jari 20 misalnya. Ini ukurannya bebas kalian. Ini saya memakai jari-jari 20, terus saya buat line di sini jadi seperempat lingkaran. Nah, setelah itu saya langsung revolve. Pilih aksisnya yang tengah ini aja. Oke, jadi. Nah, setelah itu kita membuat ujung-ujungnya virus. Setelah itu kita membuat ujung-ujungnya virus. Saya langsung buat plan di sini XY. YZ. Nah, ini saya potong dulu. Sini saya buat garis dengan panjang 1 mili. Nah, itu saya tarik ke atas. Sini bebas. Ini baru saya dimensi yang dari sini ke sini. Ini saya pakai 7 aja. Terus dari sini ke sini itu saya pakai 0,3. Oke, setelah itu kita membuat lingkarannya agak besar aja, mungkin 7 ya. Setelah itu kita target constraint. Oke, salah constraint ini aja. Oke, kita pakai garis bantu lurus panjang. Nah, ini juga nanti untuk itunya. Oke, selesai. Nah, setelah itu kita potong garis ini dan ini. Nah, soalnya ini nanti kita akan revolve biar jadi 3 dimensi. Atau mungkin sekiranya ini kebesaran bisa turunin 6 gitu misalnya. Saya membuatnya 6. Kelihatannya masih besar. Saya edit lagi. Saya buat 5. Nah, 5 saja. Coba kita revolve. Kita pilih revolve ini, terus aksisnya pilih yang tengah ini. Oke, jadi nah seperti ini. Setelah itu saya melingkarkan seperti ini. Saya pilih aksis ya, 3D-nya ini. Setelah itu saya pilih aksisnya yang di X sumbu X. Nah, ini saya buat 2, terus ini 30. Jadi saya buat satu persatu ini saat di apa gandakan pakai rectangular juga masih bisa. Pakai ini juga, ulangi lagi. Aksisnya ini jadi 2, ini jadi 60. Jadi ditambah 30 setiap ini. Jadi hanya 4. Lagi sama seperti yang tadi. Aksisnya ini ganti 90. Oke. Nah, sorry. Ini kebanyakan ini harus 2 aja. Oke. Setelah itu saya ingin memotong ininya dulu. Saya ingin potong cut ini. Nah, oke. Nah, ini kepotong. Soalnya nanti ini saya akan mirror, jadi saya potong aja. Setelah itu kita buat ini agar melingkar ke sini. Langsung aja klik ini yang kalian pilih. Setelah itu pilih aksisnya, saya pakai aksis Y. Setelah itu ini saya buat jumlahnya 5 saja. Oke, setelah itu lagi lanjutkan seperti tadi. Pilih aksisnya Y. Ini saya buat 7.
Oke, nah seperti ini. Terus lagi, pilih ininya. Terus setelah itu, pilih fish-nya. Y, ini saya buat 9. Oke, jadi seperti ini. Setelah itu, kita mirror. Mirror pakai yang ini. Solid, mirror solid. Plane-nya pakai yang bawah ini aja. Oke, nah jadi. Setelah itu, kita buat teksturnya. Teksturnya biasanya saya pakai ini. Aluminium casting. Nah, ini setelah itu saya warnainya, misalnya saya pengen hijau, gak kehitaman. Sini oke. Nah ini kan belum berubah. Kalian atur di sini. Jadi ini kan copy ini. Kalian edit. Setelah itu ininya turunin. Image fill. Nah, jadi agak hijau. Terus ini misalnya kalian pengen metalik cerah gini atau gloss like-like-nya ini non metalik, misalnya saya pengennya enggak non metalik. Nah, agak kurang gini. Misalnya ini yes. Nah, misalnya saya buat hijau seperti ini. Setelah itu kita render. Rendernya kan pastinya harus dilihat biar kelihatan nyata gitu. Kita ke view dulu, ini ubah perspektif, setelah itu ini ubah realistik, setelah itu tambahin shadow, setelah itu default ininya ubah set. Nah, lab. Oke, display juga. Nah, seperti ini. Taruh di scale-nya. Coba set tuh. Lihat. Oke, seperti ini. Nah, ini virusnya. Virusnya di sini. Oke. Dilihat. Oke. Nah seperti ini. Langsung kalian render. Masuk ke ini Evorpen, terus Inventor Studio. Kita tunggu masih loading. Nah ini sudah. Setelah itu kalian ini pengen ukurannya seberapa, kalian zoom aja. Misalnya gini aja ya, teksturnya kurang kelihatan ya misalnya. Misalnya teksturnya kurang kelihatan, kalian edit lagi aja di sini, ini finish dulu. Masuk lagi ke view, ini edit. Oh sorry, kan ini apa warnanya ya, kita ubah aja. Edit, close lagi, setelah itu. Buat metalik aja, nah, seperti itu. Biar kelihatan teksturnya. Oke, apply. Itu tutup semua, baru kita masuk ke render lagi. Enter studio, langsung match render. Nah, ini kalian atur, misalnya kalian pengen agak bagusan ini, kalian ubah 100 atau 50, ini misalnya saya contoh 50 aja. Kalau biasanya saya di atas 100. Lalu ngerender. Oke, kita tunggu. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Ini misalnya lightingnya terlalu besar ya, kalian bisa juga ubah di view. Oh ini selesaikan dulu view, edit setting. Nah, posurnya kalian turun. Yes, coba X-ray. Nah, bentuknya akan seperti ini. Oke. Nah, langsung saja kalian masuk ke Inventor Studio lagi, render. Masih 50, oke langsung saja render. Nah,
bentuknya jadi agak gelapan sedikit daripada yang tadi. Ini kalian bebas untuk warnanya, pengen apa aja. Jangan lupa kalian yang menyukai tutorial dari saya bisa langsung subscribe channel saya agar tidak ketinggalan tutorial terbaru. Nah, ini selanjutnya mungkin akan tutorial mulai pembuatan desain pesawat. Jadi silakan ditunggu ya. Saja ini sudah selesai, kita save tadi lokasinya di memori, terus video desain masuk ke virus. Oke, save. Nah, jadi misalnya kalian pengen ngubah warna menjadi merah juga bisa. Ini seperti yang tadi, ini edit, terus ini edit color kayak merah. Oke. Apply. Nah, ini saja masuk lagi. Inventor Studio. Render lagi. Nah, jadinya seperti ini. Kita tunggu hasil renderan. Jadi kita langsung aja simpan virus merah. Oke. Masnya seperti ini. Ini yang versi warna merah. Ini yang versi warna hijau. Oke. Sekian tutorial desain dari saya. Mungkin kalian yang menyukai video saya bisa langsung subscribe channel saya. See you next time, guys.